Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Bench Ayu Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di siang hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar menarik Ayu Ting Ting di siang hari ini datangnya dari postingan di salah satu sahabat kita ya, yakni SriYun1406, di mana akun ini memposting postingan sair sih ketika ditanya oleh Indra Bekti dan Vega mengenai Ayu Ting Ting. Lalu sair sih menjelaskan ia pernah mengajak Ayu Ting Ting, tepatnya mengundang di pernikahan adiknya. Lalu sair menjelaskan dengan rasa kecewa terlihat dari raut wajahnya, kata dia Ayu tidak bisa hadir. Wah, tentunya ini suatu kabar yang istimewa ya. Ternyata Ayu Ting Ting pernah diajak ke India, walaupun Ayu Ting Ting pada waktu itu memang lagi sibuk. Tentunya ini membuktikan kalau memang sahir sih itu benar-benar mencintai Ayu Ting Ting. Kan kita tahu ya, sahabat daripada sahir sih di India bukan hanya Ayu, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Namun yang spesial di hatinya dan ia ajak ke India hanya Ayu Ting Ting. Wah, ada apa ya? Mungkinkah mau diperkenalkan kepada kedua orang tuanya? Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Di sini ada sahabat kita yang bernama Neni Andira, kata dia, cuma Ayu cewek yang deket diajak ke nikahan adiknya, yang lain lewat. Kemudian Etyu, kata dia, semoga itu bisa untuk pembelajaran Ayu, jangan terlalu sibuk banget kalau untuk mendapatkan belahan jiwanya lagi. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut mengomentari postingan di mana penyesalan daripada sahir ketika Ayu Ting Ting diajak ke India atau tepatnya diundang di pernikahan adiknya, Ayu Ting Ting tak bisa hadir. Wah, tentunya ini suatu bukti ya kalau sahir sih memang sangat mendambakan Ayu Ting Ting. Kita lihat sampai saat ini pun sahir sih ataupun Ayu Ting Ting tak pernah mengungkap siapa pacarnya. Mungkinkah di dalam hatinya memang masih saling mencintai. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.